morning, everybody. Today we will meet again in Umina Kitchen. And don't forget, like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Let's go to my kitchen. Bunda, sekarang kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat rempeyek kacang. Nah, tepung berasnya dulu ya Bunda. Ini sekitar 250 atau 300. 250 tepung beras. Tepung tapioka saya gunakan 3 sendok. Bisa juga Bunda 4 juga nggak apa-apa, cuman ya 3. Ini saya gunakan 3. Dan bahan selanjutnya untuk bumbunya kita gunakan kencur 1 ruas, kunyit agak setengah jari aja. Ini kemiri 3 atau 4 buah sesuai dengan adonan yang akan Bunda buat takarannya. Kalau seandainya double 500 bisa 2 kali ini ya Bunda. Terus ketumbarnya sekitar 1 sendok yang bubuk udah saya siapkan. Bawang putih sekitar 5 atau 6 siung yang agak besar. 1 butir telur. Saya menggunakan garam dan sedikit lada. Saya gunakan penyedap jamur ya, bisa apa aja, atau kalau tidak menggunakan penyedap rasa bisa Bunda skip aja. Nah, santan ya, saya gunakan santan yang kara untuk lebih membuat gurih rasanya ya. 1. Nah, terus kacang yang sudah kita iris dan saya cuci bersih untuk taburannya. Kita menggunakan juga ini daun jeruk. Ini biar harum ya Bunda. Sekitar 10 atau lebih tergantung selera Bunda. Kita iris halus. Nah, air sekitar 300 ml sesuai dengan keenceran yang Bunda inginkan. Kalau agak kental boleh kita kurangi. Ini saya gunakan 300 ml dan bahan kasar bisa Bunda blender atau diulek ya. Ini saya akan ulek aja kencur. Kencur, kunyit, kemiri dan bawang putih. Di blender juga bisa ya Bunda. Jadi kita Bunda sudah kita ulek ya tadi bahan-bahan kasarnya. Ini kita akan mencampurkan sekarang adonannya. Nah, ini yang sudah kita adonan tadi, kita masukkan satu wadah yang agak besar karena kita akan mencampur semua bahan-bahannya. Nah, ini kita akan memasukkan bumbunya. Saya udah bersih ya Bunda. Nah, setelah itu kita akan lanjut masukin 1 butir telur ya. Sebenarnya apa aja boleh, tidak harus berurutan karena nanti juga akan dijadiin satu semuanya ya. Nah, habis itu boleh kita masukkan tepung berasnya ya. Tepung berasnya kita jadiin 1. Tepung maizenanya juga. Guna tepung maizena ini untuk mempergurih rasa peyeknya ya. Nah, ini ketumbar
karena saya punya bubuk, jadi bubuk. Garam secukupnya sama lada sedikit. Kalau garam kurang boleh nanti kita aduk, penyedap rasanya nanti boleh kita masukin sekalian. Sama kita masukkan santannya ya. Nah, ini santannya kita aduk aja. Kita masukkan satu atau yang mau setengah juga nggak apa-apa, sesuai selera bunda ya. Nah, ini saya masukkan satu santannya. Terus kita masukkan air sedikit demi sedikit ya bunda. Air biasa dulu. Nah, ini kita aduk. Biar tercampur rata dulu tepungnya, biar tidak menggumpal ya. Nah, ini bisa kita aduk ya. Kita masukkan sisa airnya. Kalau bunda pingin kekentalan peyeknya agak tipis, boleh airnya ditambah, tapi karena saya memasukkan juga, boleh kita masukkan daun jeruknya ya, biar wanginya nanti menyerap ke tepungnya. Nah, ini kita aduk dulu biar telur dan bumbu-bumbu yang lainnya menyatu. Nah, ini ya bunda ya. Nah, jadi keencerannya seperti ini ya. Masukkan. Nah, ini bisa kita rasakan rasa garam dan gurihnya. Kalau seandainya agak keasinan, boleh kita tambah sedikit air. Kalau umpamanya kurang garam, kita boleh tambahkan garamnya ya. Maaf ya, kita bisa. Nah, ini udah pas ya bunda. Buat kacang boleh, ada sebagian itu mereka sistemnya satu sendok baru kacangnya dimasukin, ada juga langsung dimasukin semua juga nggak apa-apa ya bunda ya. Ini lebih untuk menggampangkan, saya masukin aja ya setengah dari kacangnya. Kita coba dulu ya bunda ya. Kita masukin aja. Nah, jadi setelah ini bunda, kita siap untuk menggoreng. Nah, ini ya, sekarang kita akan beralih ke step selanjutnya atau langkah selanjutnya, yaitu menggoreng. Yuk kita goreng bunda. Gorengan ya bun, kita harus menyiapkan minyak yang banyak, juga wajan yang agak besar. Kebetulan badan wajan saya cuman ada yang sedang, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita masukkan minyaknya biar agak banyak ya bunda, karena nanti dia biar terapung semua dan kering. Nah, ini minyaknya kita panaskan dulu sampai panas sama pinggir-pinggirannya ya bunda. Jadi nanti kita panasin pinggirannya biar minyaknya itu tidak apa, wajannya tidak lengket. Bismillah, semoga ini nggak lengket ya bunda. Ini kalau langsung besar begini kan dia berat ya bunda. Nah, ini kan berat kalau nanti kita megang, jadi kita pindahkan ke wadah yang agak kecil.
coba dulu ya. Oh, masih ini agak terlalu encer ya bunda ya. Kalau kita pingin agak ini, nanti bisa kita tambahkan sedikit tepung lagi ya. Few minutes later. Nah ini ya bunda, kita jangan terlalu banyak ngebalik karena dia akan pecah. Jadi ini dua kali sekali balik dan yang kedua. Nah ini dia ya, ini peyeknya. Nah ini kan agak tipis bun, jadi kalau mau lebih agak tebal boleh kita tambahkan tepungnya atau airnya yang kita kurangi. Tadi kan 300 saya iniin pakai air es. Kalau seandainya mau, 300 itu udah termasuk dengan genggaman air es tadi ya. Kalau enggak mau pakai air es juga enggak apa-apa ya. Nah, mungkin sekitar 300 aja airnya cukup tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita bikin lagi ya. Nah, kita bisa menggunakan sendok atau apa aja ya, bunda. Nah, atau kita menggunakan sendok. Bismillah. Nah, ini ya bun. Kita panas minyaknya. Kita ini karena wajannya kurang besar ya bunda ya. Tapi kalau bunda punya wajan yang sangat bagus, ini dia bagus nanti teksturnya bun. Nah dia akan turun sendiri kalau sudah kering. Nah gitu ya.
rempeyek kacang yang gurih dan renyah. Bunda boleh menggunakan resep ini, dan ini juga bisa untuk dijadikan usaha bisnis ya Bunda. Nah, bisa juga buat cemilan sehari-hari buat keluarga. Selamat mencoba Bunda. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya biar Bunda bisa melihat hasil karya saya selanjutnya. Selamat mencoba.